Kedapatan berbuat mesum di dalam toilet Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang, Sumbar. Sepasang mahasiswa ditangkap petugas keamanan masjid. Pelaku mesum ini langsung diamankan ke kantor Satpol PP Provinsi Sumbar untuk diproses sesuai hukum. Pasangan kekasih ini tertangkap petugas keamanan masjid saat tengah berbuat mesum di dalam toilet Masjid Raya Padang, Sumatera Barat. Mereka masing-masingnya berinisial SR dan DK. Keduanya mahasiswa di salah satu universitas swasta di Kota Padang. Mereka digerebek petugas keamanan masjid dalam keadaan tidak memakai busana di dalam toilet wanita. Kedua pelaku mesum ini langsung diamankan ke kantor Satpol PP Provinsi Sumbar untuk diproses lebih lanjut. Setelah memanggil kedua orang tua pelaku, petugas akan membawa para pelaku ke kantor polisi untuk diproses hukum. Jadi rencananya kami ini akan kami proses. Akan kami proses malam ini dan besok kami minta pihak pengadilan, kami lakukan koordinasi dengan pihak pengadilan, kita sidangkan. Karena kemegahan Masjid Raya ini menjadi tempat wisata bagi anak muda di Kota Padang, hal ini kerap disalahgunakan pengunjung yang tak bertanggung jawab. Budi Sunandar, MNC Media, Padang, Sumatera Barat.